Klub Bulu Tangkis Caraka Temanggung kali ini kedatangan tamu dari Yogyakarta. Tamu yang datang di Gor Sadewa Temanggung yakni tim Bulu Tangkis PB Ahad Pagi Yogyakarta. Tak main-main, PB Ahad Pagi Yogyakarta berangkat bersama tokoh nasional Ustadz Wijayanto. Menurut Ustadz Wijayanto, badminton bersama membuat suasana gembira, penuh persahabatan, mempererat persaudaraan. Klub Caraka Temanggung dan Klub Ahad Pagi Yogyakarta yang diusung Ustadz Wijayanto berlangsung penuh keakraban dan persahabatan antara anggota Caraka maupun Ahad Pagi. Ya, artinya prestasi itu juga diudahkan, tetapi kalah menang nggak jadi masalah. Karena yang penting adalah persahabatan itu sendiri. Menang tapi rusak persahabatan nggak ada artinya. Ini, dunia ini hanya permainan, maka ada kalah menang biasa, pokoknya menang orang umuk, kalah orang ngamuk. Sedulur sak lawase. Pas seduluran sak lawase. Inilah motivasi kita berolahraga. Ustadz Wijayanto sebelum membuka acara Namplek Bareng di Temanggung, terlebih dahulu memberikan tausiah untuk membangun semangat berolahraga sebagai bagian dari upaya menyehatkan jiwa. Meski jadwal di layar kaca maupun kegiatan sebagai pembicara sangat padat, tetapi demi kebersamaan melalui badminton, Ustadz Wijayanto tetap memilih datang ke Gor Sadewa untuk bermain bulu tangkis. Caraka itu campuran rakyat Kandangan, yaitu dari beberapa PB yang ada di Kecamatan Kandangan itu bergabung dalam satu wadah yaitu Caraka. Niat pertama yaitu mengumpulkan penggemar-penggemar ataupun pecinta bulu tangkis yang ada di Kandangan pada khususnya, yaitu kita namai Caraka, campuran rakyat Kandangan. Sedikitnya 60 anggota PB Ahad Pagi bersama Ustadz Wijayanto membentuk 30 pasang ganda putra untuk melawan tuan rumah Caraka yang keanggotaannya sudah mencapai lebih dari 70 atlet. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKU melaporkan.